Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani Indonesia, kembali lagi dalam pembahasan menyangkut perihal tani versi Yol G Kamera. Salam rekan tani. Kali ini Yol akan membahas satu produk yang saat ini yang digemari oleh masyarakat karena hasilnya pun tidak mengecewakan, yaitu pupuk hemat Super 88. Apa itu pupuk Super 88? Pupuk Super 88 merupakan pupuk NPK super lengkap yang dirancang khusus menggunakan teknologi mutakhir dan canggih yang mengandung nutrisi sangat penting yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, makro, mikro, dan unsur lain-lain. Dengan komposisi nutrisi yang tepat dan siap serap, contoh pada tanaman padi, sehingga kebutuhan nutrisi sangat dibutuhkan, dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat dengan produk ini, dan hasilnya akan timbul meningkat dari segi batang dan daun padi. Produk Super 88 dirancang selain untuk menyuburkan tanaman, juga menjaga regenerasi tanah sehingga sangat baik untuk di dunia pertanian secara berkelanjutan. Pupuk Super 88 ini adalah pupuk terbaik semua jenis tanaman, tapi yang saya bahas cuma untuk tanaman padi saja. Kebiasaan 1 kilo pupuk Super 88 bisa digunakan untuk 1 hektar lahan pertanian, atau secara rinci 1 sendok makan bisa kita gunakan dengan 15 air per tangki pada umumnya. Cara kerjanya atau penyemprotan harus pada daun padi atau tanaman, bisa dilakukan di pagi hari dari pukul 6 sampai pukul 9 atau sore hari atau pukul 3 sampai pukul 6. Kalau soal harga, lain lokasi lain juga harganya, maka tidak saya cantumkan di dalam video ini. Pada musim ini permintaan Super 88 sudah meningkat karena tahun lalu masyarakat sini sudah mengetahui bagaimana kualitasnya. Kalau Anda membutuhkan, bisa Anda cari di toko pertanian terdekat atau secara order. Produk Super 88 ini bagus untuk pertanian. Yang saya maksud adalah pertanian padi, karena dalam satu kemasan ini mengandung, bisa Anda baca, mengandung NPK dan urea. Produk ini sangat baik kita gunakan apabila pemupukan kita kurang normal pada umumnya. Oke, ini saja yang saya bahas. Kalau bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau tidak bermanfaat, tidak apa-apa juga.
karena ini sepenuhnya hak Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.